Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan pecinta tanaman hias, tanaman buah dan bonsai. Kebetulan kali ini saya hanya mereview khusus tanaman buah. Jadi seperti yang ada di depan saya adalah tanaman buah jeruk manis, Pak. Ini jeruk manis, Pak. Ini sudah ada buahnya, teman-teman. Jeruk buat wedang. Wedang. Ini jeruk buat wedang. Alit-alitnya tuh, Pak. Jadi buahnya kecil-kecil. Dipakai untuk sari minuman, Pak. Oke, teman-teman, ini ada banyak polybag di sini. Pinten, Pak, regini? 25. Untuk bibit jeruk wedang ini harganya Rp25.000 sudah berbuah. Untuk per polybagnya, teman-teman. Niki benten, Pak. Jeruk manis. Kalau yang ini jeruk manis yang di depan saya ini. Niki pinten sami, Pak? 40. 40 untuk yang jeruk manis harganya Rp40.000 per polybag. Jadi di sini ada macam-macam jenis jeruk ya, teman-teman. Jadi nanti bisa langsung ke lapak untuk memilih jenis jeruk apa yang diinginkan. Lalu ada lagi bibit buah mriki apa, Pak, nih? Kita mulai dari sini. Niki. Ini belimbing. Bibit belimbing. Ini sudah berbunga, teman-teman. Ini bibit belimbing, pinten ngeten iki, Pak? Rp25.000 per polybag-nya. Terus, Pak, bibit napa malih niki, Pak? Kelengkeng. Niki kelengkeng. Nggih, kelengkeng. Niki, nggih. Ya. Bibit kelengkeng ini lumayan sudah tinggi. Ini mungkin ada 2 meter mungkin. Pinten, Pak? 150. Untuk kelengkeng tinggi 2 meteran ini kurang lebih 150. Tapi ini belum berbuah, Pak, nggih. Nggih, nanti ngembang. Oke, kita lanjut, teman-teman. Jadi ini sudah pernah berbunga. Ini kenapa malih, Pak? Sami. Kelengkeng. Kelengkeng nggih. Selain kelengkeng, napa malih, Pak? Niki. Napa mangga nih? Kelengkeng semua. Kelengkeng semua yang di sini. Ini mereka pojok nih, kok. Kelengkeng tapi beda jenis, teman-teman. Oke, nanti untuk detailnya bisa tanya langsung ke penjualnya. Tengah jeng niki, Pak. Niki, jeruk niki. Untuk yang di depan sini ini adalah bibit buah jeruk Bali. Ini kebetulan sudah pernah berbuah kalau ini. Oh, nggih niki, Pak. Ini sudah berbunga, teman-teman. Biasanya nanti juga ada buahnya. Kalau jeruk Bali ini buahnya besar-besar. Pinten, Pak, ngeten iki? Rp125.000 untuk bibit jeruk Bali. Ngajeng nih kok nggih enten, Pak, nggih. Menika. Rambutan. Oke, kita lanjut lagi. Pundi, Pak? Oh, niki rambutan. Niki sedanten rambutan. Campur jambu. Oh, campur jambu. Niki rambutan. Okay. Ini bibit rambutan. Ini tingginya mungkin 1 meteran. Pinten, Pak, ngeten iki? Rp35.000. Kemudian niki mangga. Bibit mangga. Niki mangga napa, Pak? Bibit mangga. Mana lagi? Mangga mana lagi? Pinten ngeten iki? Rp40.000. Tingginya mangga apel. Oh, yang ini mangga apel. Ini beda, teman-teman. Bentuk daunnya juga beda. Ini tingginya mungkin 1 meter. Ini mangga mana lagi, Pak? Iya. Yang belakang ini bibit jambu. Jambu merah. Jambu apa nih, Pak? Jambu merah. Jambu merah. Ini bibit jambu. Pinten ngeten iki, Pak? 35. Untuk bibit jambunya Rp35.000. Bagi teman-teman yang berminat,
bisa isi kolom komentar atau langsung ke lapak Pak Darmo di daerah pundi Pak niki Pak? Balongsari, Joko Satru, Kabupaten Sidoarjo, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Mungkin nanti saya akan review lagi. Sepertinya masih banyak yang akan kita review. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.